Ya, saat ini Tribuners sedang kami sedang menunggu kedatangan Bapak Presiden Jokowi di Loji Gandrung. Rencananya Bapak Presiden akan melakukan peninjauan lokasi ngunduh mantu di Loji Gandrung, yang lokasi ini akan dijadikan sebagai lokasi start kirab yang nanti akan diselenggarakan dari Loji Gandrung melewati Jalan Slamet Riyadi ke arah perempatan Ngarsopuro, kemudian berbelok ke menuju Jalan Diponegoro sampai nanti di Pura Mangkunegaran. Nantinya akan ada 10 kereta kencana yang akan mengiringi pengantin. Kereta kencana yang akan digunakan oleh pengantin nanti akan menggunakan 6 kuda, dan selebihnya masing-masing akan menggunakan 2 kuda. Lalu nanti juga akan ada putra dan putri solo yang akan mengiringi di depan kereta kencana. Lalu akan ada juga prajurit Mangkunegaran berjumlah 80 yang nanti juga akan mengiringi di paling depan. Nanti akan disambut oleh prajurit Mangkunegaran di depan perempatan Ngarsopuro, lalu lanjut sampai di Pamedan Pura Mangkunegaran. Di situ nanti di Pura Mangkunegaran, tepatnya di pendopo, nanti akan dilaksanakan resepsi, di mana resepsi akan dibagi dalam 2 sesi, yakni pagi dan malam. Saat ini kami masih menunggu Presiden untuk hadir di Loji Gandrung untuk melakukan peninjauan. Sekian dulu live dari Tribun Solo. Saksikan live dari Tribun Solo selanjutnya.